Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih berjumpa lagi di channel kami Samudra Etawa Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kami berada di kandang saya sendiri Yaitu kandang Samudra Etawa Jadi bagi teman-teman semuanya Khususnya yang masih belum mengetahui alamat lengkap Dari kandang Samudra Etawa bisa dicatat Desa Gambar RT3 RW6 Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dan bagi teman-teman semuanya yang ingin berkunjung di kandang kami, silahkan. Monggo, kami sangat berterima kasih sekali bila teman-teman semuanya ingin berkenan berkunjung di kandang kami. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit memberikan informasi mengenai dunia peternakan, khususnya. Kambing PE, dan pada kali ini juga kami akan memberikan penjelasan mengenai kategori kelas breeding kontes, darah-darah breeding kontes, atau darah-darah luwesan, teman-teman semuanya. Jadi, khusus bagi teman-teman semuanya yang masih pemula, bisa ditonton videonya sampai habis agar bisa mengetahui ciri-ciri atau perbedaan kelas ekonomis dan kambing breeding kontes atau kambing luwesan dan saya ingatkan sekali lagi bagi teman-teman semuanya yang masih belum subscribe monggo bisa langsung di subscribe di channel kami Samudra Etawa agar kedepannya dapat selalu mengetahui dan mengikuti video, -video kami selanjutnya dan jangan lupa juga untuk bulan depan kami menyediakan 200 kaos gratis bagi sahabat Samudra Itawa yang selalu setia like, Comment, and share di channel Samudra Itawa. Karena kami akan memilih 200 dari teman-teman semuanya yang selalu setia. Jadi kami akan memilih 200 untuk kami bagi-bagi kaos gratis. Jadi jangan sampai dilewatkan. Momen ini, siapa tahu ini bisa menjadi rezeki teman-teman semuanya. Dan khusus juga pada kali ini kami akan memberikan informasi mengenai kambing-kambing kelas breeding contest. Contoh yang ada di kandang kami saat ini, ini ada darah. Usia kisaran satu setengah tahun, mungkin teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi dengan kambing ini. Jadi, ini adalah kambing yang bernama bunga desa yang dulu saya beli dari teman Nganjuk dan pernah juara satu di kelas C betina kontes di Nganjuk. Ini ciri-cirinya kepalanya sangat bagus sekali memang benar-benar istimewa untuk kepala telinga juga sudah bagus postur besar kalau untuk tinggi badan ini kira-kira kisaran 88 cm ekor tegak jadi ini ciri-ciri kambing kategori kelas juara teman-teman semuanya pernah juara satu di kontes nganjuk dan untuk teman-teman semuanya yang masih belum mengetahui harganya terus terang ini saya membeli dengan harga 70, 70 juta di teman saya nganjuk yaitu Bapak Rudi Ananta ini kambing yang bernama bunga desa semoga di kandang kami bisa berkembang dan bernah bisa melahirkan anak an yang bagus, jadi untuk teman-teman semuanya, kenapa kambing kategori kontes, kategori kambing seni bisa mahal? Karena dia mempunyai prestasi, contohnya juara satu, dan kedua, dia mempunyai keistimewaan di salah satu poin kambing itu, contohnya kepalanya istimewa, posturnya bagus, atau juga bagus. Jadi, itu termasuk. Poin-poin yang bisa mengatrol harga dari si kambing, jadi untuk teman-teman semuanya biar lebih jelasnya. Kalau kambing memiliki nilai keistimewaan tersendiri, semakin banyak poin-poin yang istimewa, insya Allah harga jualnya pasti semakin tinggi. Karena untuk menciptakan kambing seperti ini memang sangat sulit sekali dan butuh waktu yang sangat panjang juga dan akhirnya harga jualnya pun semakin tinggi dan ini juga ada darah-darah usia 6, 7, 8 bulan telinganya sangat panjang-panjang telinganya sudah panjang halus ini usia kisaran 6-7 bulan dan ini juga sangat panjang sekali telinganya lebar panjang postur juga bagus ekor tegak semua dan ini sudah termasuk kategori breeding contest atau istilahnya luwesan kalau untuk luri ini masih punya naluri kato dulu kato itu juga sering juara cuman ini kalau tidak salah sudah ketemu cucu cucu dari kato buyut atau kalau tidak salah buyut ini jadi bapaknya ini termasuk cucu kato dan untuk kategori kambing kayak ini rata-rata sudah mencapai 10 juta ke atas teman-teman semuanya jadi untuk kategori kayak ini harganya sudah mencapai 10 juta ke atas. Pertama dia punya bentuk telinga panjang, lebar. Kepala juga sudah bagus dan didukung naluri bagus. dan kedua ini ada darah juga siap kawin ini postur sangat bagus sekali ekor tegak besar warna favorit bagus ini kalau tidak salah usia 10 bulan atau satu tahun cuman belum poel dan belum dikawinkan ini ini sangat bagus dagu kepala juga bagus hidung terutama postur ini posturnya sangat bagus sekali badan di atas 75, hampir 80. Ini sudah termasuk kategori breeding kontes. Cuman sayang ini cirinya samping ada warna hitam untuk rewasnya. Jadi ya untuk yang sudah samping ini ada warna hitamnya rewas. Dan untuk harga kayak ini sama teman-teman semua di atas 10 juta angkanya. Cuman agak ke atas ini 10 jutanya, hampir mendekati 20 juta. Postur bagus, kepala bagus, ekor juga bagus. dan ini juga ada kempe jantan calon jantan kepala hitam warnanya sangat bagus usia kisaran 3 bulan teman-teman semuanya -teman ekor tegak bulu tebal kepala sudah adanya adiknya nyadil dan kami minta maaf ini saya membeli sudah 17 juta setengah dapatnya. Jadi ini saya dapat sudah mencapai harga 17 juta setengah teman-teman semuanya dan untuk penawaran tertinggi saat ini 20 juta tapi masih belum saya lepas. Bila teman-teman semuanya ada yang minat bisa langsung datang di kandang kami atau mungkin menghubungi kami. Nanti kami cantumkan nomor WA. Ini sudah masuk kategori breeding contest juga. Jadi sementara ini penawaran tertinggi 20 juta. Dan saya membeli 17 juta setengah, teman-teman semuanya. Ini dari teman saya ini kelahiran dari Wonosobo. Pola warna sangat bagus, kepala bagus. Jadi untuk kategori cempe kalau sudah nominasi kayak ini, ciri-ciri fisik -ciri kayak ini, rata-rata sudah tinggi teman-teman semuanya harganya. Soalnya sudah masuk kategori kriteria diting kontes dan ini ada juga diri-diri teman-teman semuanya usia kisaran 6 bulanan warnanya sangat bagus-bagus telinganya juga sangat halus panjang ini ada dua ekor diri-diri usia 6 bulanan telinganya sangat panjang halus-halus tapi -halus, ini terutama yang paling bagus Telinganya sangat halus, panjang, kepala juga bagus, ekor juga bagus. Jadi ini termasuk juga kategori breeding kontes teman-teman semuanya. Mulai pola warna, telinga, kepala. Jadi untuk kelas kategori kayak ini harganya sama juga di atas 10 juta. Rata-rata per ekor 10 juta ke atas telinga sangat rapi ekor tebal kepala bagus jadi ini sama juga rata-rata harga di atas 10 juta teman-teman semuanya jadi untuk lebih tepatnya nanti bisa langsung menghubungi saya Di itu, teman-teman semuanya, spesial harga-harga kambing breeding kontes di kandang kami hari ini, kandang samudra itawa. Jadi memang untuk kategori kambing breeding kontes atau kambing luasan, rata-rata sudah mencapai harga 10 juta ke atas teman-teman semuanya. Dan untuk harga 10 juta ke bawah pun sebenarnya juga ada. Juga ada. Cuman kami minta maaf karena stok hari ini, rata-rata harga di atas 10 juta. Bahkan ada juga yang mencapai hampir 20 juta Contohnya kayak yang darah Sudah siap kawin itu Yang kepala hitam plus Dan juga ada itu Yang sudah siap kawin itu sudah Hampir mendekati 20 juta Jadi Kenapa kadang-kadang kambing untuk kategori breeding kontes Harganya sangat mahal Karena dia sudah memiliki poin-poin Keistimewaan tersendiri teman-teman semuanya Contohnya bagian kepala sudah bagus Telinga juga sudah bagus dan postur ekor sudah bagus Jadi termasuk Ciri-ciri kambing Yang sudah termasuk kategori breeding contest Jadi Bila sudah memiliki Ciri-ciri kambing kayak itu Insya Allah harganya sudah beda Dengan yang ekonomis teman-teman semuanya Kalau untuk kategori ekonomis Harganya Rata-rata kisaran 5 jutaan 5 juta ke bawah Atau mungkin 6 jutaan tapi rata-rata untuk kategori kelas ekonomis harga segitu contoh untuk telinga kadang-kadang kurang bagus kadang kurang rapi untuk kategori kepala kadang-kadang kurang bagus sedikit jadi yang paling utama biasanya telinga di bagian telinga teman-teman semuanya jadi memang untuk kategori telinga itu memang benar-benar sulit juga karena keistimewaan dari kambing PE atau etawa sendiri itu salah satunya di bagian telinga telinga halus lentur Rapi, jadi jangan lupa telinga halus, lentur, rapi itu memang punya nilai harga jual yang sangat tinggi. Jadi kalau untuk telinga sudah lentur, rapi, simetris, di, diimbangi kepala bagus, bluernya adil, itu Insya Allah harganya sudah sangat fantastis. Apalagi diimbangi dengan warna bagus, bulu bagus atau ekor pun bagus, itu mungkin sudah kandidat kategori kontes juga. Jadi harus di benar-benar diamati, diteliti. Kalau kita memang ingin membeli kambing kategori breeding contest, setidaknya harus ada poin-poin yang bagus yang masuk kategori breeding contest. Jadi kalau kita ingin terjun dalam dunia kambing breeding contest, memang harus teliti dan hati-hati. Jangan sampai salah untuk memilih. dan kita, kalaupun kita tidak ingin terjun dalam dunia breeding kontes juga bisa terjun kategori breeding daging contohnya itu harganya sangat terjangkau contohnya di angka di bawah 5 juta harga 3 juta sudah dapat darah-darah atau 4 juta atau 5 juta sudah dapat cuman kalau ingin dapat kambing yang bagus insya Allah juga agak sulit soalnya Kelasnya sudah beda, teman-teman semuanya. Dan untuk teman-teman semuanya di dunia peternakan kambing PE sangat banyak sekali yang masih belum mengetahui sistem atau kinerjanya. Kadang sangat banyak sekali yang bertanya-tanya. Kalau beli kambing PE kayak ini yang mahal, kadang jualnya susah, tidak bisa. Dan orang tertentu juga yang membeli, memang benar, teman-teman semuanya. Untuk kategori kambing PE Khususnya kambing breeding contest atau seni Memang benar-benar orang tertentu Yang bisa membeli Karena pertama harganya mahal Dan kalau bukan orang Yang hobi kambing PE Tidak mungkin mau membeli teman-teman semuanya Jadi harus diingat Setiap apapun Kalau tidak Di istilahnya di jalurnya Tidak mungkin dia mau membeli mahal Karena bukan Jalurnya yang jelas yang mau membeli kambing PE kategori beding kontes dengan harga mahal itu pasti yang hobi kambing PE atau hobi ternak kambing jadi yang yang benar-benar mengetahui sistemnya kalau teman-teman semuanya masih belum mengetahui sistemnya otomatis tak jamin tidak mungkin berani beli kambing mahal karena belum mengetahui kinerjanya jadi juga ada yang bertanya kalau untuk hari raya besar kambing kayak ini tidak tak, tidak, tidak tidak ada yang disembelih. Jangan salah teman-teman semuanya. Untuk kategori kambing PE Etawa yang jumbo-jumbo afkir itu sangat banyak sekali pas hari raya besar untuk disembelih. Jadi mulai harga 5 juta, 10 juta, 15 juta bahkan sampai 30 juta itu sudah ada kambing-kambing PE, jenis kambing PE yang besar-besar, gemuk jumbo yang disembelih untuk hari raya besar. Jadi jangan salah, jangan sampai salah. Paham? Jadi tidak cuma kambing Jawa Randu yang disembelih untuk hari raya besar dan tidak cuma sapi atau lembu yang disembelih untuk hari raya besar. Kambing PE pun juga sangat banyak sekali sekarang. Untuk hari raya besar stok-stok hari raya besar yang disembelih. Jadi kalau kita punya kambing jumbo, ekstra jumbo, besar, tinggi badan 1 meter lebih, aku yakin untuk hari raya besar harga jualnya sangat tinggi, masih tinggi. Mungkin bisa mencapai 10 juta ke atas, bahkan bisa mencapai 20 juta. Itu khusus harga daging pas waktu hari raya besar teman-teman semuanya. Jadi intinya, mari kita semua untuk bersama-sama, gimana caranya beda ternak kambing, khususnya kambing PA atau ITAWA. Jadi bila teman-teman semuanya masih belum mengetahui sistem atau kinerjanya. Jadi bisa langsung datang ke peternak-peternak yang sudah ternama. Mungkin di sana nanti teman-teman bisa menemui solusi. Kalau kita ingin terjun dalam dunia peternakan khususnya kambing pe, kategori breeding contest, kita harus menemui ahlinya yang bisa breeding contest kambing seni. Dan kalau kita ingin terjun breeding kelas daging, mungkin cukup di kelas pasar saja beli. Jadi semua ada jalannya sendiri-sendiri teman-teman semuanya. Jangan khawatir. Jadi kalau kita ingin breeding untuk kategori kontes, jadi kita, kita bisa langsung datang ke teman-teman kita yang sudah ternaknya, sudah terjun dalam dunia kontes. Dan mungkin itu sedikit informasi dari kami teman-teman semuanya. Semoga sedikit informasi kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat ternak semuanya, khususnya yang masih pemula. Dan jangan lupa semangat terus untuk bet beternak karena kambing PE atau etawa benar-benar luar biasa tidak ada yang tidak mungkin teman-teman semuanya jadi mari kita bersama-sama untuk bisa ternak kambing PE atau etawa dan bila ada kurang lebih nyata kata dari kami kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kritik dan saran monggo bisa langsung dicantumkan di kolom komentar dan jangan lupa kami ingatkan sekali lagi bagi yang masih belum subscribe monggo bisa langsung di subscribe di channel kami Samudra Itawa. Dan jangan lupa juga kami ingatkan bulan depan kami akan bagi-bagi 200 kaos gratis khusus bagi sahabat Samudra Itawa yang selalu setia like, comment, and share di channel Samudra Itawa. Jadi cukup sekian dulu teman-teman semuanya informasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam etawa luar biasa.